Begini Adinda, Kakanda terkena kutukan. Pada siang hari akan berubah menjadi biawak, namun pada malam hari Kakanda akan kembali menjadi manusia biasa. Dahulu kala di suatu pedalaman, berdirilah sebuah kerajaan yang terletak di tepi sungai. Di kerajaan itu hiduplah seorang raja dengan 7 orang putrinya yang cantik jelita. Mereka hidup sejahtera dan bahagia. Namun, sang raja nampak murung dan sedih. Ini kerana 7 putrinya sudah pun meningkat dewasa. Tetapi, tidak ada satu pun dari mereka yang sudah memiliki calon suami. Pada akhirnya, sang raja pun turun padang untuk mencarikan calon suami untuk 7 puterinya. Sang raja pun mendapat satu idea, iaitu dengan membuat satu pertandingan untuk mencari pemuda impian bagi 7 puterinya. Sang raja pun dengan segera mengarahkan pengawal kerajaan untuk mengumumkan pertandingan itu kepada seluruh rakyat jelata. Pengumuman, dengar hai rakyat jelata, sang raja ingin mengadakan pertandingan untuk seluruh rakyatnya. Barang siapa yang boleh membangun istana kerajaan dan jambatan di seberang sungai untuk para puteri raja, maka dia akan dijadikan suami untuk puteri-puteri raja. Ucap pengawal kerajaan tersebut. Sang raja memerintahkan sesiapa pun memperbolehkan untuk mengikuti pertandingan tersebut. Tidak lama setelah pertandingan itu diumumkan, datanglah 6 orang pemuda yang gagah dan tampan. Mereka hendak mengikuti pertandingan tersebut. Dalam waktu yang singkat, ke-6 pemuda itu berjaya membangun 6 buah istana untuk para tuan puteri. Namun, pertandingan tersebut belum berakhir. Di mana, semua yang hadir masih menunggu kehadiran seorang pemuda lagi untuk mengharungi halangan membuat istana dan jambatan. Mereka semua menunggu dengan cemas dan khawatir jika tidak ada pemuda terakhir yang datang untuk menyelesaikan halangan tersebut. Akhirnya, datanglah seorang ibu tua bersama seekor biawak menghadap sang raja. Para puteri, sang raja dan semua orang yang hadir tersangatlah hairan. Siapa gerangan wanita tua itu? Paduka Raja, hamba datang kemari untuk mengikuti pertandingan yang paduka adakan. Ujar perempuan tua tersebut. Lalu, sang raja menjawab dan bertanya. Baiklah, apakah ibu mempunyai seorang anak lelaki? Paduka Raja Yang Mulia, hamba mempunyai seorang anak lelaki tetapi dia hanyalah anak lelaki biasa. Ujar perempuan tua itu, sang raja pun menjawab. Tidak menjadi masalah, sesiapa pun boleh mengikuti pertandingan ini. Perempuan tua itu pun tersenyum, mendengar kata-kata sang raja yang begitu bijaksana. Anakku, kamu sudah melihat sendiri apa kata paduka baginda raja, kamu boleh mengikuti pertandingan ini. Semua orang yang ada di sana pun tertawa mendengar ucapan itu. Ini kerana mereka menganggap seorang biawak tersebut tidak mampu membuat apa-apa dan menganggap perempuan tua itu aneh. Sang raja juga terkejut, bagaimana seorang manusia boleh memiliki anak seekor biawak. Sang raja pun menjadi bingung, dia terdiam sejenak mendengar ucapan ibu tua. Ini kerana sang raja tidak boleh menarik balik ucapannya itu. Dia pun memperbolehkan biawak itu menjadi salah satu peserta di dalam pertandingan itu. Setelah mendapat kebenaran, biawak itu pun mula bekerja membangunkan istana dan jambatan untuk puteri raja.
Sungguh ajaib, keesokan harinya istana dan jambatan yang dibuat oleh biawak itu sudah berdiri kukuh. Ini bermakna, salah seorang puteri raja akan dinikahi dengan seekor biawak. Raja pun mulai berbincang dengan ketujuh puterinya. Dia mulai bertanya kepada ketujuh puterinya. Wahai puteri-puteriku yang cantik, ayahmu ingin bertanya, siapa di antara kalian yang bersedia menjadi isteri dari biawak yang telah mengikuti pertandingan tersebut? Keenam-enam puteri raja menolaknya, kecuali si puteri bongsu sahaja yang bersedia untuk menjadi isteri kepada biawak. Ini kerana, demi menjaga kehormatan dan nama baik ayahandanya. Pesta pernikahan pun dibuat pada keesokan harinya. Keenam puteri raja nampak gembira dan bahagia. Sang raja pun melihat ke arah puteri bongsunya dan terlihat sedih kerana duduk bersanding dengan seekor biawak. Maafkan ayah anakku. Terima kasih kerana sudah menjaga kehormatan ayah sebagai raja. Ucap sang raja dengan bersedih. Setelah malam pun tiba, semua puteri dan suaminya telah pergi ke kamar masing-masing. Begitu juga dengan si bongsu, dia segera masuk ke kamarnya dan meletakkan biawak si suaminya di sudut kamar. Keesokan harinya, si puteri bongsu pun terkejut melihat seorang lelaki tampan yang tidur di sampingnya. Maka, puteri bongsu pun menjerit ketakutan. Hah, siapa kamu? Kenapa anda berada di bilikku? Ujar puteri bongsu sambil ketakutan. Sis, jangan teriak puteri, ini aku suamimu. Ujar lelaki itu. Puteri bongsu tidak percaya dan tetap berteriak memanggil pengawalnya. Para pengawalnya yang mendengar, segera masuk ke bilik puteri bongsu. Namun, lelaki tampan tadi terus hilang, tapi puteri bongsu terus menunjuk ke arah biawak di biliknya. Ternyata, lelaki tampan itu telah bertukar kembali menjadi biawak. Tiada seorang pun pengawal yang mempercayai dengan cerita sang puteri. Mereka cuma beranggapan, puteri bongsu sedang bermimpi buruk setelah menikah dengan biawak. Hal ini terus terjadi hingga beberapa malam, tetapi kini sang puteri bongsu tidak ketakutan lagi dengan kehadiran lelaki tampan tersebut. Kakanda, kenapa kakanda boleh berubah menjadi seekor biawak? Ujar puteri bongsu. Lalu lelaki itu mulai bercerita. Begini adinda, kakanda terkena kutukan. Pada siang hari akan berubah menjadi biawak, namun pada malam hari kakanda akan kembali menjadi manusia biasa. Pada suatu hari, puteri bongsu pergi menghampiri sudut biliknya. Dia menjumpai kulit biawak yang dipakai oleh suaminya ketika waktu siang. Sang puteri pun tiba-tiba mendapatkan idea, iaitu untuk membakar kulit biawak tersebut. Sungguh ajaib, suami puteri bongsu tidak lagi bertukar menjadi biawak. Puteri bongsu dan suaminya merasa sangat gembira kerana kutukan itu akhirnya hilang, mereka berdua pun hidup bahagia. Itulah imbalan bagi anak yang baik hati dan berbakti kepada orang tua seperti puteri bongsu. Dia justru mendapatkan suami yang paling tampan di antara keenam kakaknya. Keenam puteri sang raja yang melihat pun menyesal kerana tidak memilih biawak tersebut untuk dinikahinya.